lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Alhamdulillah iwatul iman sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu dan para jemaah semua Majelis Taklim Ramai FM, Bapak Ibu hadirin sekalian yang datang dari berbagai tempat kota di Provinsi Jawa Barat yang mendengar pengajian Majelis Taklim Ramai FM, dan iwatul iman sekalian dimanapun Anda berada yang menyaksikan layar kaca Anda. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah di hari ini, tepatnya hari Sabtu, hari ke-8 kita melaksanakan ibadah Saum Ramadan 1433 Hijriah atau tahun 2012. Kita bersyukur, alhamdulillah Allah masih memberikan usia panjang, sehat walafiat, dan tentu saja dengan penuh harap mudah-mudahan semua ibadah yang kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ibadah di masjid kana rahimakumullah. Kali ini kami akan menyampaikan kajian khusus tentang bimbingan toharah dan sholat fardu, munfarid dan berjamaah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tuntunan kepada saudara-saudara kita yang ingin mengetahui bagaimanakah cara melaksanakan wudhu yang benar, tayamum yang tepat, dan bagaimana cara melaksanakan sholat fardu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah menyatakan, sahnya sholat itu tergantung pada wudhunya. Rasul bersabda, "Fasbighil wudhu, sempurnakanlah wudhu-wudhu kalian." Dan pada siang lain Nabi menyatakan, "La sholata liman wa la wudhu'a lahu." Tidak sah sholatnya orang yang tidak sah wudhunya. Maka itu ketika kita ingin melaksanakan sholat dan sholatnya sah, tentu saja harus diawali dengan wudhu yang benar. Nah, bagaimanakah cara wudhu yang benar? Nanti Anda akan menyaksikan peragaan yang disampaikan oleh para pengurus Majelis Taklim Ramai FM dan para jemaah kepada Anda semua. Kemudian ketika kita akan memperagakan tentang cara-cara tayamum yang benar ketika memang kita semua tidak bisa melaksanakan wudhu. Setelah itu, Anda akan menyaksikan bagaimana cara melaksanakan ibadah sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW menyatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana aku sholat. Ibadah iman sekian rahimahullah, saya yakin setiap kita melaksanakan ibadah sholat, apapun sholat yang kita kerjakan, apakah sunnah, apakah yang fardu, pasti kita mengharapkan ibadah sholat kita terima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang melaksanakan ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua menginginkan ibadah itu terima Allah. Maka untuk memenuhi supaya ibadah kita terima Allah, paling tidak ada 4 persyaratan utama yang sering saya sebut dengan formasi 4 I. Yang pertama, harus didasari dengan keimanan. Tanpa iman, amaliah apapun yang dilakukan oleh manusia tidak menjadi poin ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah harus didukung dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak boleh ibadah hanya sekedar mengikuti kebanyakan orang melakukan ibadah. Kita tidak boleh ibadah menurut sekehendak hati. Tetapi ibadah yang kita kerjakan jelas-jelas harus sesuai dengan ilmu ibadah itu sendiri. Yang ketiga, ikhlas. Artinya ibadah itu akan diterima Allah ketika diniati lurus hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, "Aku tidak semata-mata memerintah kalian kecuali untuk mengikhlaskan hati ketika melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala." Dan yang keempat, ittiba. Iman saja tidak cukup. Ikhlas saja juga tidak cukup. Ilmu saja juga belum memenuhi, disempurnakan dengan ittiba. Artinya, kita siap mengikuti ibadah yang kita kerjakan, apapun itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Pertanyaan kita, kenapa ibadah kita sesuai dengan sunnah Rasul, termasuk sholat itu? Kita tahu Allah mengutus Muhammad SAW itu sengaja dilahirkan kepada kita sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik. Dan kita meyakini betul, di dunia ini tidak ada hamba Allah yang ibadahnya benar dan dijamin diterima oleh Allah
kecuali ibadahnya Rasulullah SAW. Karena itu, kepada siapakah lagi kita berpola, mencontoh ibadah, kalau bukan kepada beliau. Anda lihat di Al-Hasyr ayat 7, Allah menyatakan, wa ma ataakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dicontohkan, diperlihatkan oleh Rasulullah, ambil laksanakan kerjakan, dan sebaliknya apa saja yang dilarang oleh beliau atau tidak dicontoh beliau, jangan coba-coba dilakukan. Dengan empat ini, maka insya Allah semua ibadah yang kita laksanakan diterima Allah. Baik, kita akan mulai dengan peragaan yang pertama, praktek ibadah wudu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah lima sekalian rahimakullah, ini kita masuki bagian yang pertama, bagaimana cara melaksanakan wudu yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Pas bikin wudu, sempurnakanlah wudu-wudu kalian. Baik, kita langsung lihat kepada peragaan yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Hidayat, pengurus dari Majelis Taklim RAM FM Bandung. Baik, sebelum berwudu, silakan Pak Asep untuk baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, pertama membasuh, kedua tangan sampai pergelangan tangan, salah sama ratin 3 kali, sambil jangan lupa disilasati jarinya. Berikutnya, summa tamat watu wastan syak watan sara. Berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, dan berhembuskan kembali sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh muka 3 kali. Setelah basuh muka 3 kali, tentu dan digosok-gosok seperti ini. Summa gosalah watu salah sama ratin, sampai bersih. Lantas membasuh tangan yang kanan, summa gosala yadul yumna ila mirfaqil salah samaratin, sampai sikut 3 kali, dari ujung jari sampai ke sikut. Summa yusra, kemudian yang kiri seperti tadi, dan kemudian mengusap kepala 1 kali, mulai dari depan kepala, sampai ke pundak dan ke telinga. Terakhir, summa gosala rizlahi ila ka'bain, salah sama rutin membasuh kaki, dahulukan yang kanan 3 kali, summal yusra misal zalik, kemudian membasuh kaki yang kiri 3 kali sampai mata kaki, dan jari-jari kaki jangan lupa diselas-selati seperti ini. Ah, selesailah berwudu, kemudian berdoa, doanya yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, selesailah cara wudu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sebelum wudu jangan lupa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, membasuh kedua tangan, basuh kedua tangan 3 kali sambil diselat-selati seperti ini. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Thumma tamadmado wastan syako wastan saro. Berkumur-kumur sambil dihisap airnya ke dalam hidung, kemudian dihembuskan kembali. Salah sama ratin dilakukan juga dengan 3 kali. Kemudian summa gosala wajhahu salasa maratin, membasuh muka, digosok seperti ini sebanyak 3 kali pula. Kemudian membasuh tangan sebelah kanan sampai sikut 3 kali. Summa gosala yadul yumna ila mirfaqi salasa maratin, dengan jarinya diselas-selati. Lantas lengan kiri, summa yusra misla zalik, membasuh lengan kiri sampai sikut seperti tadi, artinya 3 kali juga, dengan jari-jarinya diselas-selati. Jari-jari tangannya diselas-selati, Pak Sep. Ya. Kemudian mengusap kepala, bukan rambut, tapi kepala. Dari depan ke belakang saya pundak, ila fakohu, kemudian ke telinga. Ini cukup wahidatan, 1 kali saja. Terakhir, berikutnya membasuh kaki, summa gosala rizlahul yumna ilal ka'bain salah sama ratin, digosok-gosok, jangan lupa celah-celah jarinya juga diselat-selati.
Setelah tiga kali yang kanan, kemudian tiga kali pula yang kiri. Summal yusrak misla zalika. Sampai kedua mata kaki dengan menselat-selati jari kakinya. Alhamdulillah, demikian peragaan wudu yang telah diberikan oleh Pak Asep Sidayat. Kemudian membaca doa. Doa yang disunnahkan Nabi SAW adalah sebagai berikut. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadul iman sekalian rahimakullah, Anda tadi menyaksikan kaifiat wudu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Pertama, membaca basmalah. Rasul menyatakan, la wudu aliman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak sah wudunya orang yang tidak menyebut basmalah di awalnya. Kemudian membasuh tangan sampai pelengan tangan salasamaratin tiga kali sambil diselasati jari dari kakinya. Selanjutnya sumatamat madwatan syakwastan sara. Mengambil air dengan dua telapak tangan Anda, masukkan ke mulut berkumur-kumur dan hisap sebagian oleh hidung, wastan sara dihembuskan kembali. Itu dilakukan juga sebanyak tiga kali. Kemudian summa ghusala wajhahu salasamaratin, membasuh muka juga tiga kali dengan menggosok-gosoknya seperti tadi. Batas muka kiri kanan adalah telinga, di atas tumbuhnya rambut sampai dagu. Lantas kemudian saya itu summa ghusala yadul yumna ila mirfaqi salasamaratin, membasuh lengan yang kanan sampai dengan sikut tiga kali. Mulai di ujung jari sampai ke sikut tiga kali. Summal yusra misla zalik, kemudian lengan yang kiri juga tiga kali. Berikutnya summa masaha bi ra'sihi, mengusap kepala. Maaf, bukan rambut yang usap, tapi kepala. Mulai dari biukat dami rosi, depan kepala, simpan gulatan Anda di sini, kemudian masukkan ke pi usuli syahi, pangkal-pangkal rambut, tarik ke belakang saya pundak, balikkan lagi sampai ke depan, kemudian langsung ke telinga, dan usaplah telinga bagian luarnya dan ibhamaihi dengan ibu jarinya, kemudian tunjuk membersihkan bagian dalam. Seperti ini, dilakukan satu kali wahidatan. Terakhir, membasuh kaki kanan. Summa ghusala rizlul yumna ila ka'bain, sampai ke kedua mata kakinya, juga tiga kali. Jangan lupa sambil diselasati jari kakinya. Summal yusra misla zalik, kemudian kaki yang kiri juga sampai mata kaki, juga tiga kali. Selesai berwudu, baca doa setelah wudu. Rasul mencontohkan doanya adalah, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, selesailah wudu sesuai sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Anda bisa melaksanakannya pada wudu-wudu kita. Setiap kita akan melaksanakan sholat. Tiba-tiba sekenarimakullah, tadi Anda melihat praga kita wudu langsung diceduk dari ember. Bolehkah itu? Boleh. Nabi menyatakan, al-ma'u tahurun, air itu pembersih. La yunajjisu syai, tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Illa kecuali ma ghalaba ala rihi au tawmihi au launi bi najasatin tahdusu fi, kecuali kalau air itu robah warnanya, rasanya, mungkin baunya, bi najasatin tahdusu fi, dengan benar najis yang masuk ke dalamnya. Jadi selama tidak ada benar najis yang masuk ke dalam wadah itu dan tidak merubah, air itu boleh dan bisa dipakai berwudu kalaupun diceduk langsung. Jadi dalam hadis Nabi tidak ada istilah air musta'ma, air bekas dipakai wudu. Itu masih boleh selama tidak berubah dan yang berubahnya adalah benda najis. Tentu saja saya sarankan yang sempurna memakaikan air supaya lebih leluasa, lebih utama lagi. Baik, terima kasih. Itulah peragaan yang pertama. Kita akan masuki berikutnya peragaan yang kedua, yaitu tayamum. Teman-teman sekalian, rahimakumullah, selanjutnya bagian yang kedua kita akan saksikan cara mempraktekkan tayamum sesuai dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diberikan oleh Bapak Haji Haramain, Bapak Haji Asep Purmanu dan Ustaz Kudrat. Kita saksikan cara bertayamum. Pertama, dorbatan wahidatan, tepukan tangan satu kali ke debu, bisa di dinding atau mungkin juga di atas kendaraan. Nah, kita ambil contoh di dalam masjid, ke dinding masjid. Silakan mulai dorbatan wahidatan, tepukan tangan satu kali, bismillahirrahmanirrahim.
Lantas usap muka satu kali. Kemudian usap zahiro kafaihi, punggung tangan sebelah kanan dulu. Sampai pergelangan tangan. Lantas yang kiri juga sampai pergelangan tangan. Iya. Terima kasih. Ibad liman sekalian, demikian tadi peragaan tayamum sunnah Rasulullah SAW. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6, An-Nisa 43 diungkapkan bahwa kebolehan tayamum itu yang pertama ketika kita dalam perjalanan. Yang kedua ketika kita sakit. Artinya sakit yang tidak memungkinkan Anda bisa berwudu. Dan tayamum ini bisa menggantikan wudu, bisa juga menggantikan hadas besar. Anda berwudu, tidak bisa mandi, lakukan dengan cara tayamum seperti tadi. Yang pertama, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, tepukan tangan ke dorbatan wahidatan, bisa langsung ke atas bumi, bisa ke dinding seperti ini, satu kali saja, dorbatan wahidatan, usap muka Anda dengan kedua telapak tangan Anda, kemudian dhahir kafaihi, usap kedua punggung telapak tangan Anda. Mulai yang kanan, dari mulai ujung sampai ke punggung tangan, lantas yang kiri juga seperti tadi. Itulah tayamum yang telah diperagakan oleh para kita, para pengurus Majelis Taklim Ramai FM Bandung, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Anda tidak usah ragu untuk melakukan tayamum ini. Anda tidak usah ragu untuk melakukan tayamum ini. Karena ini merupakan rukhsah, artinya keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.